Tujuannya untuk melihat bagaimana pelaksanaan tentang tiga hal: optimalisasi PPKM mikro, yang kedua optimalisasi operasi justisi, dan yang ketiga bagaimana optimalisasi program vaksinasi. Nah, kemudian di basis komunitas, itu yang saya maksud optimalisasi. Kita misalnya dia zona oranye, memerintahkan Kapolsek jangan nunggu zona merah baru melakukan penjagaan dan pengetatan. Jadi mulai dari kemarin zona oranye itu sudah dilakukan intervensi untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Caranya gimana? Bersama RT, bersama RW seperti di sini nih, kita jaga. Kita dengan mobil pendling keliling, kita berikan himbauan supaya di rumah saja. Kalau ada yang berkumpul, itu kita bubarkan. Itu sementara. Jadi PPKM mikro ini masih efektif untuk kita membubarkan masyarakat tanpa harus secara umum mobilitasnya kita hentikan. Jangan lupa subscribe ya!